gak sih lo nyesel gara-gara ngambil keputusan gak pakai kepala dingin? Apalagi ke besti sendiri. Dan pemenangnya adalah... Gue Mindy dan ini Kayla, besti gue. Gue dan Kayla punya hobi hunting jajanan di sekitaran Jogja. Selamat berbuka, guys! Sampai-sampai kita punya akun review jajanan yang namanya Jajan on Wheels. Kai, lihat deh Kai. Hantunya Kak Hana keren banget. Nanti kita bikin yuk versi review takjil Hidden Gem. Wah, ini bagus tuh. Tapi belakangan ini, Kayla kayak nyembunyiin sesuatu sejak jadi panitia reuni akbar sekolah. Kurup takjil. Gimana gimana? Ini tadi. Kai, kita harus seminggu lo gak bikin konten. Ayolah hari ini sekalian beli jajan buat bukaan. Kai. Gimana? Kontennya hari ini aja. Ya, gak bisa lagi. Aku lagi ada urusan. Loh, kalau kamu gak bisa, aku pulangnya sama siapa? Mana hari ini mau mampir ke fotokopi lagi? Loh, aku malah jadi kayak tukang ojek kamu sih, Min? Ya bukan gitu, Kai. Tapi kan kita emang tiap hari bareng. Terus kalau gak sama kamu, aku sama siapa dong? Siapa sih? Kenapa gak diangkat? Mau jalan bareng grup takjil? Gak gitu, Min. Ini tuh aku lagi... Min? Apa sih kamu, Min? Mindy! Hati-hati punya besti pendiem, diem-diem, punya geng baru. Temen sih temen, tapi kok hobinya ngepoin urusan orang? Temenan, tapi kayak nonton film horor, banyak misterinya. Aku tuh temen, apa Kang Ojek ya? Hah? Udahlah, jajan on lulus, bubar aja. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ah, mending mandi dulu. Biar adem kepala gue. Gue pernah baca, katanya kalau minta maaf itu bukan artinya kamu salah dan dia benar. Tapi artinya persahabatan kamu jauh lebih berharga daripada egomu. Aku mau ngomong, Kai. Mau kemana sih, Kai? Kehana? Mindy ya? Kemarin si Kayla tuh sering banget tau ngomongin kamu di grup takjil. Konten kalian seru-seru banget tau. Mulai dari konten kamu tuh yang goyang langit. Terus juga tulisan kamu yang semalam. Itu heartwarming banget. Yuk Kak, kita siap-siap dulu. Kita lanjut nanti lagi ya ngobrolnya. Jadi, grup takjil itu... Grup tamu kejutan kecil buat ngurusin bintang tamu untuk reuni akbar dan buka bersama. Aku juga sengaja ngusulin Kak Hana biar jadi surprise guest star. Karena kan, kamu kan ngefans banget sama dia, ya kan? Oh, Kayla. Beda lagi. Tau gak? Karena Doyang Langit kemarin dan trend yang viral itu, Kak Hana jadi pengen banget collab sama Jajan on Wheels. Iya. Keren kan adik pribadimu? Besar, aku tuh sengaja gitu.
Gue bersyukur banget gue dan Kayla masih kompak kayak sekarang. Kalau kalian ada di situasi yang panas sama bestie, jangan lupa ademin kepala dan berpikir pakai kepala dingin biar gak nyesel di kemudian hari.